aku mau aku bawa itu. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV di mana pun anda berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali diberikan kesempatan oleh Allah menjalani kehidupan di hari ini. Semoga hidup kita hari ini senantiasa mendapatkan bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaAllah hari-hari kita bisa lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Hadirin sekalian, petunjuk atau dalam bahasa agama disebut dengan hidayah, jamaknya disebut dengan hudan, sesuatu yang akan sangat berarti dan begitu penting bagi kehidupan manusia, khususnya bagi seorang muslim. Dengan hudan atau hidayah itu, manusia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa tenang menjalani kehidupannya. Allah berfirman di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38, anda temukan di mushaf standar posisi paling kanan sebelah atas. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Maka jika anda bisa mengikuti petunjuk-petunjukku, kata Allah, ya, anda bekerja ikuti petunjuk Allah, anda beraktivitas di rumah tangga ikuti petunjuk Allah, anda bahkan makan, minum, segala aktivitas yang kita kerjakan, melihat, mendengar, berjalan, ikuti bagaimana Allah menunjuki kita, maka akan dijamin tenang kehidupannya. Fala khaufun, kami jamin orang itu tidak akan pernah merasa gelisah dalam hidupnya. Wala hum yahzanun, bahkan dia akan jauh dari kesedihan yang mungkin menderanya. Hidayah juga begitu penting bagi kita karena Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang yang mendapati petunjuk-petunjuk Allah dalam kehidupannya, selain tenang hidupnya, juga dijamin akan bahagia dalam kehidupannya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat kelima itu. Ulaika ala hudan rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudan rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, hudan. Ketika mereka mendapatkan petunjuk, dijamin oleh Allah, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu pasti bahagia. Jadi kalau dalam hidup anda, anda mendapati kekurang bahagiaan dalam hidup, di rumah kurang bahagia, di kantor kurang bahagia, kehidupan sosial kurang bahagia, coba anda cek, barangkali ada petunjuk Allah dalam kehidupan yang belum dihadirkan pada diri kita. Petunjuk, hidayah, hudan juga bisa menjadikan hidup kita lebih terarah. Ketika anda mengikuti petunjuk ini, maka arah kehidupan anda menjadi jelas. Ya, masya Allah, anda ingin hadir di masjid ini saja dengan acara kita malam ini, ta'lim kita insya Allah, anda mencari bagaimana petunjuk sampai ke sini. Kalau pada hal yang singkat saja anda membutuhkan petunjuk, maka bagaimana dengan kehidupan kita yang lebih kompleks? Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat ke-17, posisi sebelah kanan, di atas agak ke tengah sedikit. May yahdillahu fahuwal muhtad. Siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah dalam hidupnya, maka muhtad, dia akan semakin terarah jalur hidupnya. Ya, mudah sampai ke tujuan. Jelas apa yang dapat dia raih. Tapi persoalannya, wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Siapa yang kemudian tidak mengambil petunjuk ini, diungkapkan oleh Al-Qur'an diistilahkan yudlil, dia tersesat. Hati-hati ya. Ada petunjuk misal dalam Quran, bagaimana cara kita melihat, memandang. Ya, saya pernah sampaikan dulu, orang Islam itu ketika dia beriman, kemudian dia ingin melihat dengan matanya, maka fungsi matanya ini kata Quran tidak sekedar melihat. Kalau cuma melihat, saya sering istilahkan kambing pun melihat. Tapi mata kambing tidak dihisab, pandangan kita dihisab. Ya. Hati-hati, Quran surah ke-17 ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Pendengaran itu, penglihatan itu punya kita, gitu kan? Baik, bahkan fu'ada, pikiran kita satu saat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu orang-orang yang mendapatkan hidayah dalam pandangannya, Quran surah ke-24 An-Nur ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Masya Allah, wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman yang mendapatkan hidayah dengan imannya, dia hanya akan melihat yang baik-baik saja. Yang tidak baik menurut Allah, yaghuddu, dia akan palingkan. Di sini muncul istilah ghaddul basar, memalingkan pada yang tidak Allah sukai. Jadi mustahil orang yang pandangannya mendapat hidayah dengan imannya itu bisa melihat sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun orang-orang yang tidak mengambil petunjuk Allah, maka yudlil, akan tersesat pandangannya. Segala dilihat, yang haram dilihat, gambar tidak elok dilihat, sinetron tidak baik dilihat, tayangan tidak bermanfaat dilihat. Jika Anda selama hidup ini dari pandangan mata saja tidak bisa menjaga pandangannya, menyaring dari sesuatu yang tidak baik menurut Allah, maka ada yang salah dalam petunjuk penggunaan pandangan kita. Dan itu akan ditanya. Lisan orang yang mendapatkan petunjuk, maka dia akan menjaga, ya, akan menjaga dengan lisannya, sehingga yang keluar itu yang baik-baik saja yang Allah ridhai. Wa qulu linnasi husna, katakan pada manusia yang baik-baik saja. Fungsi lisan. Sebaliknya, bila ada orang-orang yang menggunakan lisannya pada sesuatu yang tidak baik, ada yang keliru dengan petunjuk penggunaan lisannya. Hati-hati. Dengan kata lain, dia tersesat. Ya, dia tersesat. Ada yang keliru dengan petunjuk penggunaan fungsi organ tubuhnya. Nah, teman-teman sekalian, kesalahan dalam penggunaan fungsi kehidupan kita karena tidak mengambil petunjuk ini bisa menyebabkan orang salah paham atau pahamnya bisa salah. Oke? Salah bicara bisa menyebabkan orang salah paham ataupun pahamnya bisa salah. Yang lebih bermasalah disebutkan dalam Al-Quran, ada bahkan orang yang kata-katanya bisa menghadirkan masalah dalam kehidupan yang membutuhkan solusi-solusi dalam pandangan syariat atau pandangan pengetahuan. Dari sinilah kemudian kita buka dengan Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 204 sampai dengan ayat 207-nya. Posisi paling kiri sebelah atas sampai dengan ke tengah sedikit ke bawah. Perhatikan kalimatnya. Ya. Ada perintah kata-kata harus baik, tapi ada orang-orang yang menggunakan kata-katanya, Masya Allah, tidak pada jalur kebenaran. Bahkan nanti mengambil sebagian ayat-ayat Quran atau nama Allah untuk membenarkan statement yang dimaksudkan. Ya. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. Ada ayatnya? Baik. وَمِنَ النَّاسِ, dan diantara sementara orang, tidak semuanya. مِنْنَا لِلْتَبْعِينَ, ya, menunjuk pada sebagian. مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Ada orang yang ketika dia berbicara tentang urusan dunianya, itu Masya Allah, kalimatnya begitu memikat. Kata-katanya begitu cantik, retorikanya sangat menarik gitu ya. Sampai Anda bisa terpukau seakan-akan benar itu. Wa yushhidu Allah 'ala ma fi qalbihi. Kemudian dia bahkan menghadirkan nama Allah dalam hatinya. Dia ambil sebagian ayat Quran, dia tafsirkan sendiri, dia rasakan itu yang paling benar menurut dirinya. Wa huwa 'aladdul khisam. Ketahuilah, ada di antara mereka justru menurut Allah Subhanahu wa taala disampaikan pada kita, itulah musuh yang paling nyata. Bicara dengan lisannya, mengambil ayat-ayat Allah, dipelesetkan sesuai dengan keinginannya, kata Quran, itu adalah musuh yang paling nyata. Yang paling menarik dalam lompatan ayat setelahnya, ketika diingatkan, wa idza qila lahu taqillaha, ketika diingatkan, pendapat Anda barangkali kurang tepat, merujuklah kepada pandangan yang benar. Akhadhatul izzatu bil ithmi. Tiba-tiba Masya Allah terangkat dia, kemudian sambil mengangkat, dan awas, akhadatul izzah, harga dirinya naik mempertahankan pendapatnya. Ya. Izzah di sini ada unsur kesombongan, ada unsur merasa yang paling hebat, seakan-akan nyundul ke langit gitu kan, dia yang paling tinggi, yang lain rendah. Baik, teman-teman sekalian, bil ithmi, dan ada potensi dosa di situ. Ya, ada potensi dosa. Karena itu, dalam bahasan kali ini, kami seperti biasa, tema kita malam ini adalah seputar tanya-jawab tentang keislaman. Tapi sebelum kita bahas itu semua, kami mendapatkan satu gambaran yang dimintakan untuk dibahas. Sehingga kita berikan tema antara salah paham dengan paham yang salah. Ya. Ada video yang masuk kepada kami tentang satu kejadian yang tadi terkait dengan ayat yang diuraikan dalam Al-Quran tadi, yang tayang dalam salah satu TV swasta. Kemudian transkripnya pun kami terima saat ini untuk dimohonkan agar diurai dalam kesempatan ini. Baik, karena itu kita coba analisis
Apakah pernyataan-pernyataan ini memberikan petunjuk kepada kita, atau jangan-jangan ini menjadi pendidikan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukti real kebenaran Al-Qur'an dan kebenaran hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada pernyataan-pernyataan di depan yang harus diwaspadai. Baik. Teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, ada kaidah yang harus kita pegang teguh ya. Ingat betul ini. Pernyataan Al-Qur'an dan hadis itu tidak mungkin keliru. Kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun. Dulu, sejak masa Nabi SAW, Nabi pernah memberikan satu gambaran kepada kita, informasi tentang kejadian yang akan berlangsung di masa yang akan datang. Dan ini pasti benar. Ini pasti benar. Nah, Anda kalau menerima informasi ini, sudah paham dengan keadaannya, itu tidak perlu kaget dan tidak perlu berlebihan. Ya? Nah, nanti kita akan lihat apa gambarannya, lalu kita hadirkan pada kondisi kekinian. Ya. Dan mohon izin, kajian kita akan terfokus pada masalah ilmiah. Tidak menyentuh tentang figur tertentu atau tentang bahasan tertentu, tapi kita hanya menghadirkan suasana ilmiah. Sekalipun dipersoalkan, kita akan diskusikan dalam konteks keilmuan. That's it? Baik. Baik, kita mulai dengan hadis riwayat Muslim. Ya, jika Anda punya kitab aslinya, yang versi syarah An-Nawawi ya, karena konon ada yang protes kalau menggunakan terjemahan ya berbahasa Indonesia itu dipersoalkan. Baik ya, jadi mushafnya harus menggunakan yang asli, kita pun ambil hadisnya yang asli, tidak menggunakan hadis terjemahan. Kitab asli hadis Sahih Muslim ya, masih berbahasa Arab, terbitan Darul Hadis, cetakan tahun 2002. Baik, jilid yang pertama, halaman 111, bab yang keempat, hadis nomor 6 dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Posisi sebelah kiri paling atas. Baik, kalau mau dicari juga harganya 450.000 ya. Kalau hadis di Kairo atau di sini dicari, silahkan di PT Wadi di Jalan Pramuka. Baik. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Hadis riwayat sahabat Abu Hurairah. Semoga Allah memberikan ridhonya kepada beliau. Beliau menyampaikan. Perhatikan kalimatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Fokus dalam kalimat ini, kita akan temukan gambarannya. Sayakunu fi akhiriz zamani dajjalun kadzabun. Akan nampak di akhir masa nanti, di masa yang akan datang nanti, kata Nabi. Jadi ini situasi disampaikan di zaman Nabi, memberikan gambaran di masa nanti Anda akan mendapati situasi seperti ini. Dajjaluna kadzabun, para pendusta. Oh, hati-hati ya, para pendusta. Pendusta ini diistilahkan oleh Nabi SAW dengan kata dajjal. Awas, hati-hati ya. Ya. Tapi ingat, Anda mesti belajar dalam ilmu hadis. Nanti kalimat Nabi itu ketika disampaikan, ada yang bentuknya kalimat langsung disebut dengan haqiqah. Ada yang bentuknya kalimat kiasan disebut dengan majas. Ya. Kalau kalimat langsung biasanya pada hal-hal yang sifatnya penting, ya tidak memerlukan banyak tafsiran karena akan dilakukan dalam bentuk ibadah. Seperti sholat, itu kalimatnya kalimat langsung biasanya. Ya. Angkat tanganmu ketika bertakbir. Al-Bukhari nomor hadis 715. Angkat tanganmu sejajar dengan bahu. Hadwa man kibayhi. Ya kan? Atau angkat tanganmu sejajar dengan daun telinga. An-Nasai nomor hadis 1101 seperti ini. Kemudian simpan di dada, letakkan telapak yang kanan di punggung yang kiri. An-Nasai nomor hadis 886. Semuanya langsung. Ya. Sehingga jelas, tidak ada penafsiran lagi. Angkat dan letakkan langsung, tidak memberikan celah kepada kita untuk menafsirkan. Karena itu kalau ada bahasa yang langsung, jangan ditafsirkan lagi. Ya. Kami punya koleksi, Alhamdulillah, ada 1235 kitab hadis. Ketika dalam pembahasan sholat mengangkat tangan seperti ini, baik yang di sini ataupun yang di sini, itu kalimat nabinya langsung letakkan, tidak ada gerakan lain. Bahkan jangankan dalam kitab hadis sahih, dalam kitab hadis paling palsu pun, itu nggak ada gerakan lain. Ya. Misal Anda, gak enak tiap hari kiri, bagaimana kalau kanan dulu dimasukkan? Kanan ke sini, kemudian kiri dimasukkan, ditutup ya. Nah, jadi jangan terlampau kreatif ya. Kalau petunjuknya sudah jelas, maka cukup ikuti itu, jangan mencari-cari yang lain. Jelas di sini? Baik. Tapi ada bahasa-bahasa yang menggunakan majas, kata kiasan. Ya, untuk menunjukkan tingkat tinggi dari kebahasaan, karena beliau orang paling fasih. Di Arab itu, orang yang paling dihormati dalam bahasanya ketika dia bisa mengungkapkan bahasa dengan tingkat yang tinggi. Majaz. Gitu ya? Taib. Ada banyak bahasa majaz yang harus Anda pelajari. Ya. Seperti misal dalam hadis pernah mendengar kalimat begini. Maaf, makan yang sunnah dengan apa? Tangan. Berapa jari?
Masya Allah, tiga jari, makanlah seperti ini. Itu Anda tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa yang sunnah makan menggunakan jari. Belum tentu. Anda harus cek dulu kapan Nabi mengungkapkan kalimat itu. Ada pelajaran dengan bahasanya. Analisis bahasa, ilmunya ilmu balaghah. Dibagi tiga bagian lagi. Ada ilmu ma'ani, menganalisis diksi katanya. Ilmu bayan, menganalisis cara menjelaskannya. Ilmu badi', menganalisis cara pengungkapannya. Kemudian ada yang kedua tentang asbabul wurud, kapan Nabi menyampaikannya. Dalam asbabul wurud, ketika menerangkan hadis itu, Nabi SAW sedang memberikan contoh memegang kurma. Kurma begini. Baik. Teman-teman sekalian, kata Nabi, makanlah kalian seperti ini, yang dipegangnya kurma. Baik, kira-kira kalau Anda memegang kurma dengan menggunakan lima jari, itu tandanya apa? Baik, dalam bahasa Jepang tingkat tinggi itu disebut dengan rowong gitu ya. Baik, rakus ya. Oke, jadi dari sini kemudian para ulama memberikan gambaran, memegang dengan tiga jari ini maksudnya makan yang sunnah itu menyesuaikan cara memegang dengan kadar makanannya. Jadi kalau makanannya butuh tiga jari, cukup gunakan tiga jari. Butuh dua jari, cukup gunakan dua jari. Jelas sampai sini? Salam dengan lima jari, gunakan lima jari, gitu kan? Baik, Anda ingin makan dengan sayuran, nggak bisa menggunakan jari, gunakan sendok. Jelas ya? Makan sayur pakai jari yang sunnah, bukan, itu Anda yang keliru tafsir. Baik, dajjalun, disebut dengan dajjal, itu bukan dajjal yang sesungguhnya, tapi bahasa kiasat. Baik, kalau dajjal itu kira-kira pintar atau bodoh? Pernah lihat? Oh belum, baik kan? Tapi kita pernah dengar informasinya, dia banyak menipu gitu kan? Oke, kalau dia tidak pintar, dia tidak jenius, bagaimana bisa menipu banyak orang? Ya. Awas, yang sekarang yang banyak menipu itu dengan macam-macam yang kemarin telah kita bahas itu masih biasa. Dajjal itu nunjuk ke langit, langit, hujan turun, turun. Ya. Yang tadinya kemudian subur, kering, jadi kering. Itu dajjal itu, banyak orang tertipu gitu kan? Jadi ingin ditunjukkan sifat dajjal di sini dengan sifat kepintaran. Seakan-akan Nabi ingin mengatakan akan muncul di masa nanti orang-orang pintar, tapi pendusta. Oh, hati-hati ya. Kalau orang bodoh berdusta kepada Anda, itu gampang, Anda tinggalkan. Belum bicara aja Anda udah paham. Ya? Tapi kalau orang pintar bicara pada Anda dengan gelar yang melekat kepadanya, S1, S2, S3, S yang banyak sampai dingin, dokter, profesor, macam-macam, bicara pada Anda itu tidak mudah Anda untuk menolaknya. Kadang-kadang memunculkan logika-logika yang tidak mudah mencernanya. Ya, jelas sampai sini? Baik. Tapi dustanya, ini bukan dusta urusan dunia. Ingat, bukan dusta urusan dunia. Jadi bukan persoalan dagang, bisnis, atau hal-hal yang lain. Yuhadithunakum bimalam tasma'uhu wala yasma'udahu aba'ukum. Dia akan bicara kepada Anda tentang masalah agama. Jadi ada orang-orang pintar bicara masalah agama, tapi sebetulnya isinya salah gitu. Tapi dia kemas dengan kalimat-kalimat yang membuat Anda yakin, itu berbahaya. Ya, hati-hati ya. Ini bukan orang bodoh, ini pintar ini. Ya, kata Nabi ini sangat unik orangnya. Dia pintar, bicara masalah agama, tapi sebetulnya dia tidak menguasainya, bukan otoritasnya. Iyakum wa iyakum. Kata Nabi, kamu mesti waspada dengan orang seperti itu. Hati-hati. Hati-hati. Nabi mengatakan di 15 abad sebelum kita sekarang, akan tiba masanya nanti. Saya tidak tahu apakah sekarang sudah muncul atau tidak. Tapi indikasi yang muncul sekarang, banyak orang-orang yang berbicara tentang agama sebetulnya bukan otoritasnya. Ya, maaf, Anda profesor, Masya Allah, ingin bicara silahkan, tapi di bidang Anda. Profesor sejarah, jangan bicara masalah fikih, karena Anda nggak belajar tentang itu. Ya, dokter di bidang A, bicara masalah hukum. Tidak, kalau Anda nggak belajar, nggak usah bicara. Ustaz saja punya otoritasnya, Masya Allah. Ustaz Adi Hidayat akan ceramah menerangkan bagaimana cara membuat pesawat terbang. Siapa yang mau hadir? Gak ada yang datang karena bukan otoritasnya. Ya, Ustaz Adi Hidayat akan menerangkan bagaimana tentang membuat sebuah jembatan yang kuat. Gak ada yang mau datang. Ya, karena ada otoritas tertentunya. Di Ustaz khusus bicara membahas tentang ketentuan-ketentuan syariat. Yang lain punya otoritasnya. Ini sekarang semua bicara masalah agama, seakan-akan semuanya punya kapasitas di bidangnya. Ahli ekonomi bicara masalah agama. Arsitek bicara masalah agama. Politikus bicara masalah agama. Tikus aja gak bicara, kenapa Anda ikutan? Nah, ini jadi masalah. Iyakum wa iyyahum. Hati-hati dengan orang-orang seperti ini. Nah, teman-teman sekalian, nampaknya kekinian ada isyarat-isyarat demikian. Kita dapatkan sekarang logika-logika yang mudah dicerna atau ada yang juga sulit mencernanya, seperti benar tapi salah. Pernyataan yang seperti benar tapi keliru. Dan nampaknya hadis Nabi ini kita temukan di masa kini tentang gejala-gejalanya. Kata Nabi, jangankan kamu, orang dulu pun kalau dengar itu bisa ikutan bingung. Ya, bisa ikutan bingung itu, ya, saking anehnya memang. Ya. Semua agama
itu sama. Menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Jangankan Anda, orang jahiliyah aja kalau dengar itu bisa bingung gitu. Dulu orang-orang jahiliyah, Pak, itu mengutus beberapa duta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membuat kesepakatan. Maka mereka katakan, "Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kita memang berbeda. Tapi perbedaan ini tidak harus menjadikan kita saling berperang. Begini saja, kami saat ini ikut nyembah Tuhan kamu, besok-besok kamu ikut nyembah Tuhan kita." Maka turunlah Quran surah Al-Kafirun itu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, sampai ke ujungnya dibedakan lakum dinukum waliyadin. Mereka menerima agama kita memang beda. Maaf ya, sejahiliyah-jahiliyahnya, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah, mereka masih paham agamanya beda. Sepintar-pintarnya orang sekarang bisa berpikir jauh dari pikiran orang jahiliyah. Jadi kalau disampaikan ke orang jahiliyah pun mereka akan kaget itu. Ada sesuatu yang salah di sini. Nah, sekarang kami mengirimkan banyak perbincangan sampai di komentar di sana sini. Kita tidak perlu membicarakan orangnya karena bukan orang yang kita bahas. Ada adab dalam Al-Qur'an. Perhatikan betul ya. Di dalam Qur'an, orang-orang bermasalah itu umumnya tidak pernah disebutkan namanya. Silahkan cek. Fir'aun. Kenal Fir'aun? Tidak, alhamdulillah ya. Kalau kenal kan jadi rame gitu kan. Dimana Anda kenal dengan Fir'aun kan? Baik. Ya, betul, harus tidak kenal. Karena Quran pun tidak mengenalkan kita. Bagaimana Anda bisa kenal? Fir'aun itu gelar. Farao, seorang Raja Mesir. Fir'aun orang sangat bermasalah. Punya jabatan tinggi. Ngaku sebagai Tuhan. Menyimpang luar biasa. Saking menyimpangnya dikirimkan dua nabi, Pak. Quran surah ke-20 ayat ke-43 sampai 44. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Musa, Harun pergi ke Fir'aun. Dia telah menyimpang. Ini Fir'aun cuma satu makhluk. Masya Allah, jahatnya luar biasa. Satu makhluk saking sayangnya Allah supaya kembali lagi diutus dua nabi. Kita sampai sekarang satu nabi gak pernah kelihatan nabinya. Untuk Fir'aun saja dikirimkan dua orang nabi itu. Masya Allah. Ya. Tapi tidak pernah disebutkan siapa dia. Yang disebut oleh Quran, innahu tagha, penyimpangannya. Kenapa tidak disebutkan namanya? Untuk mengajarkan kepada kita bahwa kalau ada kesalahan terjadi, jangan digunjingkan orangnya. Yang salah perbuatannya, bukan orangnya. Ya, jadi kalau Anda ingin merubah sesuatu, rubah perbuatannya, jangan gunjingkan orangnya. Membuat pergunjingan pada orangnya cuma melahirkan dua. Satu, kalau bukan fitnah, itu ghibah. Itu ghibah, kan? Karena itu, biasakan untuk tidak membicarakan orang-orang tertentu. Jangan juga membuat ekspresi-ekspresi yang tidak menyenangkan, gitu kan? Tapi cukup bahas apa yang terjadi dalam perbuatannya, itu yang kita kemudian berikan solusi. Jelas di sini? Baik ya. Alhamdulillah Ustaz, saya tidak, alhamdulillah, tidak seperti ibu itu tuh. Ah, ini juga persoalan, ya. Ya cukup kita buang aja, ya. Kita kembalikan ke sini. Baik teman-teman sekalian, kami ambil ini dari langsung sumbernya, juga dari media yang sampai kepada kita, media nasional yang cukup juga kredibel. Ya, ini transkrip yang kami terima dari salah satu acara yang nampak kemarin yang cukup hangat sekarang dalam bahasannya, gitu kan, di salah satu stasiun televisi swasta, ya. Kita langsung bahas saja pernyataan-pernyataan yang kita analisis. Analisis kita akan membahas satu faktor linguistik, kebahasaannya, ya. Kemudian faktor ilmu mantik, mantik dari segi logikanya. Ya. Nanti saya akan tunjukkan, qadarullah kami dari pagi ini sampai sekarang, jadi saya belum sempat ngambil apa-apa karena terus kemudian langsung ke sini. Dalam edisi yang lain nanti saya akan tunjukkan, ada buku-buku yang pernah kami pelajari, dan itu satu tahun kami pelajari tentang mata kuliah tentang ini. Ya, namanya Al-Istishraq wa Tansir, gerakan orientalis dan nyisi. Kita punya bukunya dan dari bahasa-bahasa asing juga ada. Kita bisa tunjukkan pada Anda. Ya, jadi kalau bertemu dengan yang seperti ini, nggak usah kaget. Di semua dunia, cara bicaranya akan sama. Ya, logikanya akan sama. Kita nanti akan bahas ya. Dan yang terakhir, kita akan bicara tentang analisis dalil. Ya, analisis dalil. Saya bacakan langsung ya. Baik, teman-teman yang ingin menyimak, Anda bisa kemudian juga bisa nanti lihat, saksikan, dan terlebih ini bisa didapatkan dimanapun karena ada bebas bisa kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim, saya bacakan. Berikut pernyataan lengkap orang yang bersangkutan yang mengkritik keputusan MUI, Majelis Ulama Indonesia. Saya bacakan langsung. Bapak, Ibu sekalian yang kami hormati. Tidak ada masalah di sini ya. Baik. Ya, tidak ada masalah. Umat Islam memang biasa ramai. Sudah ada masalah. Umat Islam memang biasa ramai. Awas, hati-hati ya. Kita ambil sekarang dari sisi linguistiknya. Kalau Anda mengambil kalimat seperti umat misalnya, kami, mereka, itu dalam bahasa linguistik disebut dengan ta'mim, mengeneralisir sesuatu.
ya, menghukumi semuanya seperti itu. Ya. Umat Islam memang biasa ramai, artinya semua umat Islam ini yang mengaku muslim memang biasa ramai. Padahal nggak semua umat Islam itu bisa ramai. Ada yang pendiam, ada yang tenang gitu kan. Barangkali, mohon izin, saya belum tahu ya, yang bersangkutan ini kalau termasuk umat Islam berarti dia juga ramai gitu kan. Baik, sebetulnya orang ini yang ramai, cuma ngajak-ngajak yang lain gitu ya. Nah ini kebiasaan dalam bahasa yang sering keliru. Kalau Anda ingin ramai, ramai aja sendiri, jangan ngajak yang lain. Ya. Kan kadang-kadang ada pernyataan begini, kita ini memang tertinggal, bukan kita, Anda yang tertinggal. Kalau Anda tertinggal, jangan ngajak-ngajak kita. Kita ini memang sampai sekarang masih bodoh, Anda yang bodoh. Kalau pengen bodoh, jangan ngajak-ngajak kita. Jelas ya? Ini dalam bahasa semantik penting Anda lihat ya, dalam linguistik seperti ini. Jadi, kalau ada kalimat mengatakan umat Islam memang biasa rame, aduh jangan ngajak umat Islam. Kalau Anda yang rame, Anda aja, jangan ngajak yang lain. Jelas ya? Baik, ini bagian yang pertama yang penting untuk Anda analisis. Ramainya umat Islam selalu diramaikan oleh dua hal. Nah, ini pun sudah membatasi sesuatu yang belum jelas. Ingat betul ini ya, dalam dunia ilmiah, ya, ilmiah, baik itu bagi seorang pelajar, peneliti, misal akademisi, ini kalimat seperti ini bermasalah. Ya. Biasanya, saya bacakan ya, supaya tidak keliru, ramainya umat Islam itu selalu diramaikan dua hal. Selalu dua hal. Selalu itu kan selalu always, tidak pernah never. Baik ya? Selalu itu always, tidak pernah never. Jadi selalu seperti itu. Dua, dari mana Anda dapat data ini? Pernahkah Anda berkeliling semuka bumi menemukan umat Islam yang kesimpulannya masalahnya cuma dua? Dari mana datanya? Ya. Mau hati-hati gitu kan? Anda keliling Indonesia saja belum tentu. Dari Sabang sampai Merauke, setiap pelosoknya data tuh. Dari berapa ada umat Islam. Dicatat di situ, dilihat gitu kan. Itu baru Indonesia. Belum nyampe ke Afrika, belum nyampe ke Amerika, belum nyampe ke Eropa. Tiba-tiba orang ini luar biasa bisa mengatakan ramainya umat Islam masalahnya cuma dua. Dari mana? Ya. Ini kan kesimpulan yang terlalu cepat gitu kan. Awas, hati-hati ya, hati-hati. Lihat kalimat-kalimatnya, sebagian dari kalimat ini ada beberapa hal yang amat penting untuk kita ketahui. Ya? Baik, saya teruskan. Apa yang dua hal itu? Baik. Beliau kemudian menyampaikan, kalau tidak salah paham, pahamnya salah. Awas ya? Kalau tidak salah paham, pahamnya salah. Selalu itu saja. Jadi beliau menganalisis persoalan-persoalan di umat Islam yang bikin rame itu cuma dua. Kalau tidak salah paham, pahamnya salah. Mas, kalau Anda memang sedang salah paham atau pahamnya salah, jangan ngajak-ngajak umat Islam. Mungkin Anda aja yang salah paham. Atau paham Anda salah. Karena itu kita akan lihat pernyataannya. Barangkali yang bersangkutan mengucapkan kalimat salah paham dengan kalimatnya. Atau pahamnya salah, cuma ngajak-ngajak kita ke situ. Karena itu kita akan lihat bagaimana kalimat yang dimaksudkan yang menjadikan ada yang salah pahamnya atau pahamnya salah. Jelas sampai sini? Baik. Nanti kalau sudah jelas salah pahamnya, kita nggak usah ikut-ikutan. Jelas ya? Baik, atau salah pahamnya atau pahamnya salah, jangan juga harus ikut ya. Jelas ya? Dan tidak harus handphone juga bunyi gitu. Ini punya siapa ini ya? Baik. Kita kembalikan ya. Baik. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menegaskan di sini ya, dalam acara yang dimaksudkan, Masya Allah. Ingat, saya ingin menegaskan, berarti kalimat ini diungkapkan dengan penuh ketegasan. Kuat. Tidak ada orang yang menegaskan sesuatu kecuali penuh keyakinan. Penuh kepercaya dirian. Apalagi biasanya, kalimat tegas itu ekspresinya akan berbeda dengan kalimat yang biasa-biasa saja. Ada tegas kalau diikuti dengan ketakwaan, tegas itu akan positif sifatnya. Maka melahirkan aura-aura yang sifatnya memberikan ketundukan. Pemimpin yang tegas, begitu datang, belum bicara aja orang sudah begini. Tapi kalau tegasnya berakar dari nafsu, maka aura-aura yang muncul itu biasanya memunculkan sifat-sifat negatif yang kadang-kadang menyebalkan. Ya. Aura tegas muncul ke mata jadi melotot, kan? Baik, masuk ke mulut jadi tiba-tiba kasar, mulut berapi-api gitu kan? Masya Allah, tukang sate kehilangan apinya, dibawa kemana? Ke mulut, gitu ya? Nah ini jadi masalah, mari kita kembalikan dulu ya. Tadi kita sampai pada bahasan saya ingin menegaskan, ya? Baik, dari sisi bahasa linguistik, telah kita tadi simak sedikit bahwa kalimat tegas itu melukiskan sesuatu yang ingin disampaikan dengan penekanan yang tinggi. Sesuatu yang ingin ditegaskan dengan penekanan yang tinggi berarti minimal akan membawa nuansa-nuansa emosi yang hadir dalam bentuk ekspresi. Jika nuansa yang hadir ini adalah sifat takwa, kemudian ini merambat ke dalam organ-organ tubuh kita, maka yang akan keluar adalah aura kebaikan. Ada misalnya orang yang ingin menegaskan sesuatu tapi pada kebenaran, maka yang keluar akan aura-aura kebaikan.
Anda siap mendengarkan, kemudian wajah kadang tertunduk, siap menyimak, dan responnya positif. Ya, misal, kita ambil di Quran saja ya, karena kita sudah patok dengan dalil syariat. Quran surah ke-27 misalnya, An-Naml, ayat 38 sampai ayat 40 itu. Kita mulai di ayat ke-38-nya, ada seorang nabi dan rasul, pembesar luar biasa, raja. Ya, Nabi Sulaiman namanya. Nabi Rasul, raja luar biasa. Maaf, rakyatnya bukan sembarang rakyat, tapi ada jin. Kalangan jin tingkat paling tinggi, ifrit pun jadi bawahannya. Jadi ada manusia dari kalangan yang paling soleh sampai yang biasa. Binatang dari yang paling galak, yang paling buas, sampai semut yang paling kecil jadi bawahannya. Baik, satu kali Nabi Sulaiman ingin menegaskan satu perintah dengan kalimat yang sangat tegas. Quran Surah ke-27 ayat 38. Ya ayyuhal mala, hei para pembesar. Nah, ini yang dituju dengan kalimatnya para pembesar. Jadi tidak mungkin kalimat disampaikan oleh pemimpin kepada para pembesar. Artinya yang punya pemikiran, yang punya kepemimpinan, yang punya kekuasaan, itu yang disentuh. Tidak mungkin Anda bicara pada pembesar dengan kalimat yang lembut. Hei para pembesar, mustahil. Pasti Anda keluarkan ya satu kalimat dengan aura yang membawa kekaguman, gitu kan? Ya ayyuhal mala, hei para pembesar. Ayyukum ya'tini bi arsyha qabla ay ya'tuni muslimin. Siapa yang bisa memindahkan arusnya Balkis itu ke sini sebelum mereka datang tunduk patuh kepada saya? Jelas ya? Nah, itu auranya muncul semua. Ketika muncul pun responnya baik-baik. Ya, jin yang paling kasar, jin yang paling luar biasa, jin yang paling sulit diatur namanya ifrit. Ifrit gitu ya. Baik, konon kemarin sama ada yang sudah tidak perlu kita bahas lagi ya. Tapi kemarin katanya ada yang sempat manggil ifrit gitu kan, sampai lari kena gas air mata. Itu kan persoalan juga ya. Ifrit mustahil kena gas air mata bisa lari itu. Itu jin yang paling hebat. Kala ifritum minal jinni gitu kan. Ifrit komentar tapi dengan respect. Kenapa? Karena yang disampaikan ketegasan dengan aura positif. Ya, orang saleh dari kalangan manusia menyampaikan dengan respect. Karena ketika disampaikan dengan aura yang positif. Masya Allah, jadi ada penghormatan di situ. Berbeda ketika kalimat ketegasannya didasari yang keluar bukan jiwa takwa tapi nafsu. Nah, kalau sudah nafsu yang keluar, maka berlaku hukum Quran surah ke-12 ayat 53. Kita ambil dulu ya. Baik, posisi paling kiri sebelah atas, wa ma ubarri'u nafsi. Kita tidak bisa menjadikan jiwa kita menjadi suci. Tapi Anda mesti ingat, innan nafsa la'ammaratun bisu. Dalam jiwa kita ada nafsu. Nafsu itu cenderung mengarahkan kepada keburukan. Lihat kalimatnya, la ammaratun bisu, memerintahkan sehingga muncul keburukan. Kalau disebutkan su itu artinya sudah mulai menjadi sikap atau gestur yang sudah mulai keluar dari anggota tubuh. Ya. Transfer sinyalnya atau transfer dari nafsu sampai muncul kepada gestur itu disebut dengan fujur, pancaran-pancarannya. Ya. Jadi kalau pancaran kebaikan disebut dengan fajar atau infajar, kalau pancaran keburukan disebut fujur. Oke, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-60, posisi paling kanan, di atas sedikit ke tengah. Ya. Umatnya Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Nabi Musa supaya ditunjukkan oleh Allah ada air. Mintakan air. Wa idz tasqa Musa liqaumihi faqulna drib bi'asakal hajar. Ya, ketika mereka berkata, ya Musa, tolong mintakan kepada Rabbmu, kepada Allah, supaya Allah mengirimkan kamu air. Ya. Faqulna drib bi'asakal hajar. Kami firmankan kepada Musa, Musa, gunakan tongkatmu yang kayu itu. Karena engkau seorang nabi, kami berikan mukjizat. Tongkat kayu pukulkan ke batu. Kuat mana kayu dengan batu? Kuat batu. Harusnya kalau tongkat biasa, kayu dipukulkan ke batu yang hancur kayunya. Karena Musa seorang nabi diberikan kekuatan di tongkatnya. Pukulkan kayu ke batu, fan fajarat, fajar. Maka memancar dari situ, ithnata asyar. Ya. Fan fajarat min ithnata asyarat a'ina. Keluar 12 mata air. Ya. Itu positif. Baik. Salat pertama disebut dengan fajar. Salat fajar. Kenapa disebut salat fajar? Karena ketika ada panggilan dalam salat fajar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terpancar dalam iman kita untuk meresponnya. Bangun kita. Respon itu, maka disebut dengan fajar. Tongkat Musa dipukulkan ke batu, kayu mukul batu, keluar 12 mata air. Tongkat Anda, karena Anda bukan nabi, bukan mukjizat, tongkat emas Anda pukulkan ke batu, keluar 12 air mata. Bisa berbeda gitu kan? Nah, sekarang kalau pancarannya jelek, itu dirubah jadi fujur. Oke, nafsu memancarkan aura-aura negatif, fujur. Quran Surah 91. Quran Surah 91, Asy-Syams, ayat 7 sampai dengan ayat 10-nya. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa yang telah kami sempurnakan penciptaannya, di dalamnya fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tadi lawan dari takwa
aura-aura positif itu fujur, pancaran kejelekan. Maka kalau emosi sudah muncul dalam jiwa, dikuasai oleh nafsu, fujur, dia akan masuk ke mata. Kalau sudah keluar dalam bentuk pandangan, misal sambil berkata melotot, ya, misal gitu kan, nah, itu disebut dengan su. Pancarannya disebut fujur, masuk ke mata, su. Buruk, su itu sesuatu yang buruk. Anda lebih enak lihat siapa? Yang wajahnya tenang atau yang melotot? Nah, makanya disebut buruk, karena ketika Anda lihat, Anda nggak suka, gitu. Itu su namanya. Yeah. Masuk ke mulut, ke lisan, tiba-tiba lisan jadi teriak-teriak. Padahal Anda bicara kecil pun kedengaran. Jaraknya cuma begini, kenapa mesti teriak-teriak, gitu kan? Tadi berapi-api, ya, seperti yang tadi pernah kami sampaikan. Nah, ini jadi persoalan di sini. Masuk ke tangan, tangan jadi gemeteran, gitu kan? Padahal dinginnya nggak juga, AC biasa-biasa aja, gitu kan? Nah, ini jadi persoalan di sini. Nah, sekarang cek saja ketika yang bersangkutan menegaskan kalimat ini, saya ingin menegaskan, coba lihat gesturnya. Ya, kalau matanya biasa-biasa, wajahnya teduh, berarti kalimat yang disampaikan itu positif. Karena ada jiwa kebaikan di situ. Tapi kalau gesturnya kemudian muncul dengan rona yang tidak baik, kesannya tidak menyenangkan, su di situ, berarti yang bersangkutan mengungkapkan kalimat itu dengan nafsunya. Ingat, setiap kalimat yang berasal dari nafsu, isinya tidak akan baik. Isinya tidak akan baik. Sebaik apapun Anda mengemas, ya tetap tidak akan baik. Ya. Anda misalnya memiliki terasi, Anda kemas dengan baik, dengan luar biasa, ya, bentuk luarnya. Tetap aja isinya terasi, baunya kecium tidak enak. Ya. Karena itu, maaf, feeling kami ketika kita akan baca kalimat-kalimat selanjutnya pasti akan bermasalah. Tapi kalau benar, disampaikan dengan penuh takwa, kalimat selanjutnya pasti akan baik. Ya, karena itu kita akan lihat, dan di sini kita akan simpulkan. Jangan dibayangkan ya, karena kita sedang menganalisis teks, bukan membayangkan orang. Baik, kita teruskan ya. Saya ingin menegaskan di sini, di tempat beliau kemudian berdiskusi, yang namanya teks apapun, itu bebas tafsir, bebas makna. Oh, ini masalah paling serius. Yang namanya teks apapun, apapun itu. Ya, baik yang dianggap suci ataupun tidak. Pancasila itu teks. Undang-undang itu teks. Pasal-pasal di pengadilan itu teks. Itu bebas tafsir dan bebas makna. Ah, ini pernyataan paling bermasalah ini. Ini paling bahaya. Ya. Jadi secara bahasa bermasalah, linguistik bermasalah. Secara semantik pun dari bahasa bermasalah, secara mantik juga bermasalah. Dan jelas akan bertentangan dengan dalil manapun. Kita tidak perlu menggunakan ayat. Terlalu berlebihan kalau untuk mengomentari yang seperti ini menggunakan ayat. Ya. Saya ambil contoh logika yang paling sederhana. Logika kita balas dengan logika lagi. Ya. Nih, semua, kita bacakan kembali, namanya teks apapun itu bebas tafsir, bebas makna. Kalau semua ini hukumnya diberlakukan, maka akan kacau kehidupan. Sekarang lagi musim persidangan, kan? Wah, ada sidang kopi, ada sidang macam-macam, sidang ini itu, gitu kan? Baik, taruhlah kemudian ada keputusan. Hakim mengatakan, berdasarkan pasal sekian, saudara terdakwa dihukum sekian. Terdakwanya mengatakan, Pak Hakim, itu kan tafsiran Pak Hakim. Pembuat teksnya tidak begitu, itu tafsiran Pak Hakim saja, kapan selesainya sidangnya. Karena setiap orang punya tafsir, gak ada yang punya otoritas gitu kan. Ini bermasalah. Dilarang mengaktifkan handphone, ditulis di situ. Pak, kenapa handphonenya bunyi? Kan sudah ada tulisan. Itu kan tafsiran Bapak, tafsiran saya tidak begitu. Ya semuanya akan begitu, nanti banyak persoalan di situ gitu kan. Ini yang paling berbahaya yang seperti ini. Jelas sampai sini ya. Jadi karena semuanya tafsirnya bebas makna, akhirnya melakukan sesuatu yang liar, tidak terkendali. Sesuatu yang liar, yang bebas, tidak terkendali, tidak ingin ada batas, itu dalam dunia pemikiran sekarang dikenal dengan liberal. Jadi kalau kalimat ini dimunculkan, ini kalau kita lihat dalam kalangan pemikiran, ini tidak pernah keluar kecuali dari kalangan liberal. Ya, asalnya ingin membawa nuansa Quran itu bebas, tidak boleh siapapun menafsirkan. Hadis juga terbuka, siapapun boleh berkomentar. Oh kalau seperti itu berbahaya kehidupan. Ya, jelas di sini ya? Oh, jangan dipraktekkan ya, batas suci, pakai sepatu ke situ. Ini kan batas suci, itu kan tafsiran Bapak saja. Ya, jelas ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan ya. Yang namanya Al-Quran, ini kalau pembukanya sudah salah, kesananya akan lebih salah lagi. Kan jadi masalah gitu kan? Baik, teruskan jangan. Jadi kalau pembukaannya sudah salah, kesananya keliru, kesananya lebih fatal lagi, gitu kan? Kita teruskan ya. Mohon izin, karena kami ini dari sejak S1, S2, mau ke S3 juga, semuanya saya di bahasa spesialisasinya.
Ya, saya belajar Quran, belajar tafsirnya juga, belajar hadis dan sebagainya, tapi formal saya di bahasa. Jadi kalau kita menganalisis apalagi bahasa Arab, itu jangankan pada kalimatnya, harokatnya, fathah, kasrah, dhamma itu dibahas semua. Kalau Anda mempelajari lebih dalam lagi, itu setiap kalimat pasti ada itu, ada maknanya. Ya. Nah, sekarang ini banyak masalah di sini nih, ya. Yang namanya Al-Qur'an yang paling sah untuk menafsirkan, yang paling tahu Al-Qur'an adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Saya ulang ya. Yang namanya Al-Qur'an yang paling sah untuk menafsirkan, yang paling tahu Al-Qur'an adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Sudah bermasalah kalimat ini. Allah itu tidak menafsirkan. Allah itu memfirmankan. Ya, kalau Allah menafsirkan ngapain mengutus Rasul? Ya, dan masya Allah gitu kan, nggak ada kerjaan di situ, mengurangi sifat keagungan Allah. Ya, Allah itu menciptakan, menghadirkan, ya masya Allah. Dan sudah jelas, ya, sudah jelas konsep ini. Saya teruskan dulu ya supaya tidak keliru. Sampai sini sedikit persoalan yang jadi utama, tapi kalau diteruskan ini masalah persoalan seriusnya. Al-Quran yang paling sah untuk menafsirkan dan yang paling tahu Al-Quran adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul, bukan Majlis Ulama Indonesia. Ya. Bukan Ade, saya singkat saja karena kita tidak berbicara tentang orang. Bukan DS, saya, ataupun HH. Saya akan coret ujung yang lainnya, saya akan batasi kepada bukan Majlis Ulama Indonesia. Baik, yuk kita ambil contoh ya. Al-Quran yang paling sah untuk menafsirkan dan yang paling tahu Al-Quran adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Teruskan. Bukan Majlis Ulama Indonesia, sampai sini kalimat kita. Kita lihat rincian secara linguistiknya, secara mantiknya, kemudian kita jawab menggunakan dalil. Bapak Ibu sekalian, kalau kita batasi kalimatnya, ingat, kalau Anda nanti ada statement seperti ini, Anda bisa jawab. Tidak ada yang lebih tahu tentang Quran kecuali Allah. Misal, pernah dengar kalimat itu? Seakan-akan ingin menafikan, Anda tidak berhak menafsirkan. Yang lain tidak berhak, saya pun tidak, cuma Allah saja yang Maha tahu. Pernah dengar kalimat itu? Awas, hati-hati. Kalimat ini kalimat yang paling berbahaya. Ya. Kalau Allah saja yang paling tahu maknanya, maka ibadah kita selama ini akan kacau segalanya. Gak benar kita. Ya. Anda pun sama. Dari mana Anda bisa sholat seperti sekarang? Anda muslim bukan? Muslim, Pak. Lihat KTP saya muslim. Sholat tidak? Sholat, Pak. Dari mana Anda bisa sholat? Yang paling tahu makna sholat ketika diturunkan, kan? Awas. Kalimat sholat pertama Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholat. Setelah beriman pada Allah yang gaib, yang tak nampak. Ingat kalimatnya, gaib tidak nampak. Tidak kelihatan oleh kita sekarang. Kan? Hati-hati ya. Tidak kelihatan oleh kita sekarang. Jangankan kita, Rasul pun, Nabi pun tidak bisa melihat Allah. Nabi Yusuf, Nabi paling ganteng semuka bumi. Disebutkan di Quran. Perdana Menteri, luar biasa tampannya. Saking tampannya, masya Allah. Quran surah ke-12 ayat 31. Posisi paling kanan, sebelah atas, paling pojok itu. Ya, ketika lewat, masya Allah. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. Ketika mereka melihat Yusuf, sampai tercengang perempuan-perempuan itu. Ya, masya Allah, sampai memotong sebagian, mengiris sebagian tangannya. وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ. Ya, tercengang, sampai berkata, ini sih bukan manusia. Ini malaikat yang menjelma dalam diri manusia. Nabi, Rasul, manusia paling ganteng, Perdana Menteri, tetap tidak bisa melihat Allah. Anda bukan Nabi, bukan Rasul, tidak seganteng Yusuf. Anda lewat aja, ibu-ibu belum tentu kepeleset gitu kan. Masya Allah, Anda nggak bisa melihat Allah. Bagaimana tahu makna dari Allah? Gak bisa gitu kan. Gak bisa Anda katakan semua yang tahu Allah. Lantas kalau sekarang saya mau ibadah bagaimana? Bertemu Allah aja gak bisa. Ya, di sini kerancuannya. Jadi kalau kalimat dipotong sampai sini, yang tahu maknanya cuma Allah. Lantas ketika kita akan menafsirkan ibadah seperti apa caranya? Karena kita gak pernah berjumpa dengan Allah. Musa gak bisa gitu kan. Alaihissalam. Nabi Yusuf gak bisa. Apalagi kita. Nah, sekarang kembalikan. Karena itulah kemudian ketika Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan perintah, karena kita tidak bisa menjangkaunya, ya, maka kemudian diutuslah seorang rasul untuk menjelaskan pada kalangan umatnya yang sejenis dengan kita. Jadi rasul kalangan manusia diutus manusia. Rasul kita ketika diutus, masya Allah, istimewa, luar biasa. Ya, Nabi Muhammad SAW diutus untuk menjelaskan ayat-ayat Allah dan didoakan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sebelumnya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129, posisi paling kiri sebelah atas. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika. Dalil pertama. Ya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam bermohon kepada Allah setelah selesai meninggikan bangunan Ka'bah. Ya Allah, mohon nanti utus seorang rasul yang terlahir di sekitaran Ka'bah. Ya. Coba perhatikan, rasul mana yang pernah lahir di sekitaran Ka'bah?
Tidak ada kecuali Nabi Muhammad SAW. Jelas sampai sini? Baik. Apa fungsinya beliau ini? Yatlu alaihim ayatika, menyampaikan, membacakan, menerangkan tentang firman-firman-Mu ya Allah yang Engkau turunkan kepadanya. Jadi ketika Allah ingin mengajarkan kepada kita, akan diutus seorang rasul untuk menerangkan kepada kita, karena kita tidak bisa melihat Allah langsung. Jelas sampai sini? Baik, karena itu wa yu'allimuhumul kitab. Ya, setiap wahyu, setiap rasul pasti menerima wahyu. Ya, wahyunya Nabi Muhammad SAW disebut dengan Quran. Begitu turun ayat, misal Al-Baqarah 43, wa aqimus shalah, turun ayat, dirikan salat, maka Nabi harus menyampaikannya. Tapi tidak cukup sampai situ. Wa yu'allimuhumul kitab, kemudian mengajarkan kepada kita. Begini caranya. Jelas sampai sini? Nah, jadi pernyataan kedua, kalau Anda ingin mendapatkan pemahaman yang benar dari Allah, mesti melewati rasul, Nabi. Di sini kemudian ada semboyan datang kepada kita, ikutlah kepada wahyu Al-Quran, ikutlah kepada sunnah petunjuk Nabi. Jelas sampai sini? Baik, nah sekarang persoalannya, Anda pernah nggak ketemu Nabi? Awas, kita sampai harus temukan sampai kalimat Majelis Ulama Indonesia, harus sampai situ ketemunya. Ya. Baik, Anda pernah nggak ketemu Nabi? Di mimpi barangkali? Masya Allah, mimpi aja belum pernah ketemu, bagaimana bisa menerima petunjuk Nabi? Ya, belum tentu bisa ketemu. Imam Asy-Syafi'i, Masya Allah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, orang soleh luar biasa, lahir 150 Hijrah, hafal Quran, menghafal Al-Muwatta dalam semalamnya, ahli hadis, ahli tahajud, ahli siam, ahli puasa, belum ketemu Nabi dalam hidupnya. Secara fisikalnya, karena saat dilahirkan Nabi sudah wafat. Anda bukan imam, kadang-kadang di masjid jadi makmum, belum hafal Quran, bukan ahli tahajud, belum hafal hadis, bahasa Arab belepotan. Masya Allah, dibandingkan Imam Syafi'i, lebih paham beliau dibandingkan dengan Anda kepada Nabi. Tapi tetap, beliau tidak bisa bertemu. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi memberikan isyarat. Kalau Anda ingin belajar dari saya, Anda mesti melewati jalur-jalur, sehingga bertemu dengan ajaran Nabi. Maka beliau bersabda, Ibnu Majah, nomor hadis 233. Awas, hati-hati sampai ketemu kalimatnya ya. Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah nomor hadis 233. Saya langsung percepat saja. Innal ulama waratsatul anbiya. Kata Nabi, waratsatul anbiya. Sungguh para ulama itu itulah yang mewarisi ajaran para nabi. Nah, jadi saat kita sekarang ingin belajar ketentuan dari Nabi tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, karena kita nggak pernah bertemu dengan Nabinya, mesti cari jalan. Orang ini kan berkata, tidak ada Al-Quran yang paling sah untuk menafsirkan yang paling tahu Al-Quran, hanya Allah dan Rasul. Ya kan? Baik, sekarang Anda nggak pernah bertemu dengan Allah, tidak bertemu dengan Rasul. Bagaimana bisa tahu itu? Ya, kalau kita tidak tahu, bagaimana kita ibadah? Makanya kata Nabi, Anda bisa temukan itu semua petunjuknya melalui jalur para ulama. Innal ulama'a waratsatul anbiya. Sungguh para ulama itu adalah pewaris keilmuan para nabi. Karena itulah kemudian Imam Muslim membuat satu pembahasan dalam kitab sahihnya. Ya. Referensi masih di kitab yang tadi, ya, terbitan Darul Hadis, cetakan tahun 2002, jilid yang pertama, halaman 119, bab yang kelima, posisi paling kiri sebelah atas. Saya bacakan babnya. Babul isnad min ad-din. Bab yang menerangkan bahwa runtutan sanad itu jalur transmisi periwayatan satu ilmu pengetahuan, itu yang menentukan dalam agama kita. Jadi Imam Muslim ingin mengatakan, kalau Anda ingin belajar tentang agama, mesti ada sanad ilmunya sampai kepada Nabi. Misal, kita belajar sekarang hadis dari siapa? Kan enggak bisa ketemu Nabi. Buka Al-Bukhari. Al-Bukhari menerima dari siapa? Si fulan dari si fulan. Itu disebut dengan sanad. Kalau Anda ingin belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti sanad ini sampai nyambung ke kita. Jelas sampai sini? Nah, Anda salah belajarnya dari orang yang tidak tersambung kepada Nabi, maka akan salah juga dalam ibadahnya. Anda mau belajar tentang salat dari orang yang tidak pernah nyambung pelajarannya kepada Nabi, maka salat kita bisa salah. Jelas sampai sini? Orang-orang yang ada dalam jalur sanad ini, itulah yang disebut oleh Nabi dengan ulama, jamak dari kata alim. Pelan-pelan. Ulama itu banyak orang, bukan satu orang. Masya Allah, ustad seorang ulama, salah. Ustad seorang alim. Bapak-bapak itu ulama. Jadi kalau sudah berkumpul banyak, menjadi apa? Ulama. Kalau sendirian, alim. Masya Allah. Kalau tidak ada, kosong. Ya kan? Kosong, baik. Makanya kita tuliskan dulu. Kita tulis dulu ya. Baik. Kalau sendirian disebut apa? Alim.
jamaknya apa? Ulama. Baik. Ulama. Terdapat di hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, perhatikan, perhatikan. Kita mesti ilmiah ya. Jangan persoalkan statement dengan hal yang tidak tepat. 233. Ya, Nabi SAW menyampaikan ulama ini pewaris keilmuan dari para nabi. Warathatul anbiya. Baik. Jamaknya ulama dari kata alim. Siapa yang disebut ulama? Awas, mesti ada kriteria. Tidak semua orang belajar agama jadi ulama, belum tentu. Awas, hati-hati ya. Ulama nanti ada beberapa turunan. Ya. Dalam hal belajarnya, dia serius sampai memahami hukum agamanya. Quran surah 9 ayat 122, posisi paling kiri sebelah bawah, gitu kan? Syarat pertamanya, dia serius belajarnya. Quran surah 9 sampai 122. Ya. Alim, alim itu sidrah mubalaghah, bentuk superlatif. Allah disebut alim, manusia alim. Jelas ya? Baik, saya teruskan dulu ya. Baik. Alim, jamaknya ulama. Jelas sampai sini? Baik. Alim, jamaknya apa? Ulama. Saya teruskan sebentar, nanti kita kembalikan ke konteks ini ya. Apa syarat menjadi seorang alim? Pelan-pelan, satu, punya keseriusan dalam belajar. Bukan cuma tahu transfer informasi, tidak. Bahasa Qur'annya, fikih. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَ لِيَتَّفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Mesti fikih. Tidak semestinya semua orang sibuk berjuang. Mesti ada segelintir orang yang belajar tentang agamanya. Kalimatnya menggunakan fikih. Fikih itu paham. Jadi orang ini belajar sampai paham. Mengerti. Paham dalil, paham praktek, paham segalanya. Itu syarat yang pertama, tapi belum selesai. Jadi kalau ada orang-orang ingin paham tentang agama, maaf bu ya, pak ya, saya kasih logika sederhana begini untuk memberikan jembatan yang paling mudah dipahami. Bapak ibu sekalian, misal, misal di Garut ada dodol, di Sumedang ada tahu. Kalau bapak ibu ingin belajar cara membuat dodol yang baik, yang enak rasanya, perginya kemana? Ke Garut. Baik. Kalau ada orang ingin memasak atau belajar tentang dodol, pergi ke Sumedang. Kira-kira nyambung tidak? Tidak, jaka sambung aja tidak akan ke situ, gitu kan? Baik. Kalau Anda ingin tahu Sumedang, pergi ke Sumedang. Kalau Anda ingin belajar tentang dodol, pergi ke Garut. Jangan salah. Maka ulama ini, alim ini, ketika dia akan belajar serius tentang agamanya, maka dia akan mencari sumber-sumber keagamaan yang benar. Ya. Nabi pernah tinggal di Madinah, pergi ke Madinah. Masya Allah, belajar di seputaran itu. Ada sahabat yang pernah mengajarkan ke Mesir, dia datang ke Mesir, belajar di situ. Ada yang ke Tripoli, ada yang ke Maghrib, Maraka, ada yang ke macam-macam. Diburu sumbernya. Bukan pergi ke tempat yang tidak ada unsur keislamannya. Masa belajar ke agama tiba-tiba datangnya ke Kanada? Belajar agama tiba-tiba ke Leiden? Belajar agama tiba-tiba ke Amerika? Bagaimana Anda bisa belajar sholat dari orang yang tidak pernah sholat? Nggak nyambung. Sekarang kan ada orang-orang bicara masalah agama, trennya ingin dianggap sebagai seorang alim, seorang yang punya ilmu, tapi dia salah belajar. Itu bukan ulama. Ingat betul kata-kata saya ini ya. Itu bukan ulama. Jadi kalau orang belajar tentang keislamannya jauh ke tempat yang bukan sumber Islamnya, pulang-pulang, pasti akan beda jauh itu. Beda jauh. Ya, jelas sampai sini? Ya, jadi ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, pintar saja, tidak cukup. Pintar saja, tidak cukup. Tapi mesti ada ketawaduan, ketundukan. Ini yang paling utama. Catat betul ini ya. Quran surah ke-35, Fathir. Dari ayat 28 sampai ayat 29-nya, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya. Saya agak cepat sekali, langsung ke ujungnya saja. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Lihat. Perhatikan ayatnya. Innama menggunakan adatul hasri. Batasan. Saya ajarkan ilmu sebentar ya. Kalau di Quran ada kalimat dibuka dengan kata innama, berarti hukumnya dibatasi. Hanya itu saja, yang lain tidak. Quran surah 9 ayat ke-60. At-Taubah. Penerima zakat berapa? Ada 8, kan? Berdasarkan dalil Quran surah 9 At-Taubah ayat ke-60. Baik. Boleh enggak lebih daripada 8? Tahu dari mana? Karena ayatnya tidak mengatakan tidak boleh. Di sini ketika disimpulkan tidak boleh lebih daripada 8, mesti 8 golongan karena ayat itu diawali dengan kata innama. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum
wa fil riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa bis sabil. Karena dimulai dengan kata innama, maka diartikan zakat itu hanya boleh disalurkan. Nah, sekarang perhatikan. Kalau cuma belajar paham saja, yang paham tentang agama banyak, Pak, Bu. Yang hafal Quran dengan ayatnya, dengan nomornya, hafal hadis dengan petunjuknya, itu tidak sedikit, banyak. Tapi itu semua belum tentu menjadi ulama kalau tidak memenuhi syarat yang kedua. Yahshallaha min ibadihil ulama. Yahshallaha, yang takut kepada Allah. Ya. Takut kepada Allah. Pelan-pelan. Jelas ya? Jadi kalau ada orang-orang yang dia pintar, paham agamanya, mengerti dalilnya, hafal Quran, hafal dan sebagainya, tapi bicara yang dia sampaikan, hukum yang dia keluarkan tidak mengandung unsur takut kepada Allah. Fatwanya bisa merubah, tiba-tiba keluar dari ketentuan ayat Quran, tiba-tiba mengolok orang-orang yang ingin belajar jadi benar misalnya, itu bukan ulama. Itu bukan alim. Karena ulama itu akan hati-hati. Lisan ketika dia bicara, dia akan hati-hati. Kira-kira Allah ridha tidak dengan kalimatnya. Allah ridha tidak dengan fatwa yang dia sampaikan. Allah ridha tidak dengan apa yang akan dia kemukakan. Jika Allah tidak senang dengan apa yang dia akan ungkapkan, dia akan tahan, dia akan bicara. Jadi kalau Anda menemukan orang-orang yang pintar tapi tidak takut dengan Allah dalam kalimatnya dan segalanya, itu belum masuk pada kategori ulama. Jelas ya? Nah, Bapak Ibu sekalian, pelan-pelan, dengan dua sifat ini, ketika seseorang belajar dengan baik, ada rasa takut kepada Allah, maka Allah pun berikan ilmunya. Makanya para ulama itu sebetulnya yang paling penting, ilmu yang didapatkan bukan karena ikhtiarnya, tapi karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, pelan-pelan, sifat Allah yang memberikan ilmu kepada orang ini, sifat nama yang melekat padanya disebut dengan alim. Innallaha sami'un alim. Begini. Ya. Dalam bahasa Arab disebut sighah mubalaghah, bentuk superlatif yang maha segalanya. Jadi kalau Anda belajar dengan benar, disertai ridha Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah yang akan mudahkan, bukan Anda yang capek belajar. Makanya semua redaksi ilmu di Quran itu semuanya menggunakan kata diberikan, bukan Anda mencari. Quran surah ke-17 ayat ke-85. Yas'alunaka 'anil ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi. Tidaklah Anda diberi ilmu oleh Allah, diberi. Ya. Lihat sampai sini? Baik. Masya Allah, ada seorang hamba soleh mengajarkan Nabi Musa. Mengajarkan Nabi Rasul belajar pada hamba ini. Siapa namanya? Quran surah ke-18 ayat ke-65, posisi paling kanan di pertengahan. Ya, fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami yang ajarkan, bukan dia yang capek ikhtiar. Ya. Dia ikhtiar tapi kami percepat, kami berikan. Anda menghafal Quran, Anda lakukan karena Allah, itu akan beda dengan yang menghafal Quran karena ingin menjadi hafid. Akan lain. Anda lakukan karena Allah, Allah akan berikan cepat. Ya. Tapi kalau Anda ingin sekedar jadi hafid, nah, itu akan terhambat itu dan mengurangi nilai sedikit keikhlasan itu, keliru. Seorang nenek pernah bertanya kepada saya, Ustaz, tolong tunjukkan pada saya bagaimana caranya cucu saya bisa menjadi hafid Quran. Saya katakan gampang, Bu, namai saja dia dengan hafid Quran. Kasih nama hafid Quran, selesai. Jadi kalau Anda ingin menjadi hafid, Allahu Akbar, lakukan karena Allah, terserah Allah. Quran surah ke-75, ayat 16-18, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya. Lihat kalimatnya. La tuhannik bihi lisana kalita jadabi. Hei, jangan engkau gerakkan lisanmu cepat-cepat supaya engkau bisa menghafalkannya. Ya. Ini di antara keinginan para penghafal Quran, pengen cepat hafal. Dalikal kitabul arayi wa fi hudalil muttaqin ladzina. Cepat ingin dihafalkan sehingga kadang-kadang salah dalam mengucapkan, makhraj bisa keliru kan? Lihat ayat selanjutnya. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana. Kami yang kumpulkan Quran, kami yang akan tanamkan dalam jiwamu. Karena itu ada orang yang hafal Quran 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tiba-tiba yang ini 2 bulan, 20 hari bisa hafal Quran. Jelas ya? Karena itu sifat Allah yang memberikan ilmu disebut dengan alim. Ada pertanyaan tadi? Yang diberikannya disebut dengan alim. Jamaknya disebut dengan ulama. Kalau orang-orang ini berkumpul di satu tempat, maka perkumpulannya selalu akan mengangkat kebaikan-kebaikan pada kita. Jadi kalau Anda belajar pada ulama, itu Masya Allah, akan lain tak, Bu? Tidak akan banyak canda yang tidak serius. Tidak ada kalimat-kalimat yang tidak ada isinya. Semuanya akan bermanfaat. Dan manfaat pertama, ketika mereka berkumpul akan terangkat keimanan Anda. Sesuatu yang mengangkat dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi, kata kerjanya disebut dengan jalasa. Tempatnya disebut dengan majlis. Saya ulang ya.
Anda terangkat dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi, kata kerjanya disebut dengan jalasa. Jalasa itu asalnya bukan duduk. Jalasa itu berpindah dari posisi rendah ke posisi tinggi. Kalau perpindahan saya dari posisi tinggi ke posisi rendah, saya sedang berdiri begini. Saya mau pindah ke posisi rendah, saya mau duduk. Itu bahasa Arabnya qa'ada. Kata bendanya qa'ud. Karena itu orang yang tidak bisa berdiri sholat, maka diminta untuk duduk. Tidak menggunakan jalasa, tapi qa'ada. Ya. Qiyaman wa qu'udan. Quran surah ke-4 ayat 103. Fa'idha qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Bukan jurusan. Tapi kalau Anda ingin pindah dari bawah, naik ke atas sini, terangkat Anda, itu jalasa. Tempatnya disebut dengan majlis. Jamaknya disebut dengan majalis. Quran surah ke-58 ayat ke-11, posisi paling kanan sebelah bawah. Ingat ya, kalau Anda menemukan para ulama ada di majlisnya, bisa mengangkat keimanan Anda kepada Allah, share. Ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalis. Hei orang-orang yang masih merasa punya iman, jika dikatakan kepada Anda luaskan majlis, share, luaskan tempatnya, luaskan, ayo padatkan, padatkan, hadir. Ingat kalimat majlis di sini dibentuk jamak disandingkan dengan iman. Jadi kalau Anda taklim kepada orang yang baik, orang ulama, hal yang akan beliau berikan akan selalu mengangkat iman Anda. Terangkat iman Anda. Jadi kalau Anda belajar agama pada orang-orang tidak mengangkat iman Anda, tidak lebih dekat dengan Allah, itu ada yang salah. Jelas ya? Nah, majlis ini kalau digabungkan dengan ulama, berarti ulama-ulama ini kumpul di satu tempat. Nah, di Indonesia kalau digabungkan dengan tempatnya, maka berubah namanya menjadi Majlis Ulama Indonesia. Jelas di sini? Nah, sekarang kembalikan. Tidak ada yang lebih tahu tentang Quran kecuali Allah benar. Bagaimana cara mendekati Allah? Lewat Rasul. Bagaimana cara mendekati Rasul? Lewat siapa? Ulama. Berkumpullah ulama di mana? Di majlis. Kita di Indonesia, di mana kumpulnya para ulama? Majlis Ulama Indonesia. Yang kumpul banyak orang, Anda sendirian. Alim juga bukan, dekat dengan Nabi juga bukan, tahu hadis juga tidak, hafal Quran juga tidak, bahasa Arab belepotan. Bagaimana Anda bisa mengatakan saya lebih tahu dibanding dengan yang lainnya? Atau Anda mengatakan enggak ada yang lebih tahu, saya juga tidak tahu. Lantas yang tahu siapa? Kalau saya mau belajar kepada siapa? Karena menurut Anda majlis ulama enggak tahu, ini enggak tahu, itu enggak tahu, saya pun enggak tahu. Kalau Anda enggak tahu, kenapa Anda komentar? Dan aneh juga mengundang orang yang tidak tahu. Ada acara, undang orang-orang yang enggak tahu, disuruh bicara, kan aneh namanya. Jelas ya? Awas, hati-hati, itu amat aneh itu. Ya, si amat aja enggak aneh. Teruskan kita. Baik ya. Kita ada 10 menit lagi ke jam 8 ya. Ini semakin dibahas, bisa semakin banyak kesalahannya gitu kan. Baik, sebetulnya rumus nanti di ujung deh saya tutup ya. Kalau sudah menemukan banyak orang salah, sebetulnya sederhana gitu ya. Yuk kita ambil nih. Baik, paragraf ketiga. Langsung pakai dalil. Al-haqqu min rabbik. Masya Allah, al-haqqu min rabbik. Nggak diteruskan lagi. Kan salah gitu kan. Al-Quran aja nggak hafal, bagaimana bisa mengatakan Anda bisa menafsirkan? Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya kan? Baik, itu ada di Al-Baqarah ayat 100 misalnya 47 posisi paling kanan sebelah atas, kan? Ada lagi di Al-Baqarah 149 sebelah kanan tetap paling bawahnya juga. Ada kalimat al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin wa likulli wijhatun huwa muwalliha. Baik, teman-teman sekalian, orang ini mengatakan yang paling tahu tentang Quran dan isinya tetapnya cuma Allah. Tapi orang ini membawa dalil al-haqqu min rabbik. Ya, kalau Anda katakan yang paling tahu Allah dan Rasul, kenapa Anda berdalil? Anda nggak tahu di situ. Kan udah masalah lagi itu kan? Pasti setiap kalimat setelahnya pasti masalah itu. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ilmu tafsir, bukan itu adalah ayat Quran. Orang ini berkata, al-haqqu min rabbik, kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Titik, itu adalah ilmu tafsir, bukan Pak, itu ayat Quran. Al-haqqu min rabbik itu kalimat Quran, bukan ilmu tafsir. Ilmu itu adalah, awas, analisis pada gejala-gejala tertentu yang menghadirkan satu kesimpulan sementara disebut dengan hipotesa, mengeluarkan sebuah penelitian-penelitian berupa teori, dikumpulkan jadi satu bidang, setelah selesai semuanya jadilah sebuah ilmu. Baik. Dalam tahapan biologis melewati empat tahapan utama. Tidak bisa ujung-ujung jadi ilmu, tidak. Ada analisis dulu, ada research dulu, ada segalanya, setelah teorinya muncul, baru menjadi nazariyah namanya. Teoritis yang menjadi aspek keilmuan. Jelas ya?
Anda melihat misalnya, oh ini para ulama mendapatkan pengajaran dari Nabi. Begini cara Nabi mengajarkan, dirumuskan, dikeluarkan. Imam Asy-Syafi'i mengeluarkan kaidah fikih, ya kaidah usul fikih, dikenal dengan nama kitabnya Ar-Risalah, dikumpulkan. Dari kaidah-kaidah ini dianalisis dulu menjadi ilmu. Maka muncul ilmu istilah ilmu usul fikih. Tafsiran Quran dikumpulkan, analisisnya dilihat, jadi ilmu tafsir namanya di sini. Orang ini sangat unik mengatakan al-haqqu min rabbik itu adalah ilmu tafsir, bukan itu ayat Quran. Jelas ya? Baik. Kata Anda semuanya bebas tafsir, bebas makna. Kenapa Anda menyebut ilmu tafsir? Kalau semua sudah bebas, enggak perlu pada ada ilmu lagi. Kalau semua sudah bebas, enggak perlu pada ilmu. Ngapain belajar capek-capek? Anda juga ngapain belajar tinggi-tinggi sampai ke UI, sampai ke dokter, sampai ke luar negeri gitu kan? Ujung-ujungnya pulang ke Indonesia semua bebas tafsir. Ngapain belajar jauh-jauh? Jelas ya? Baik. Masya Allah. Yang paling tahu tentang teks adalah orang yang membuat teks itu sendiri. Ah, ini juga bermasalah. Baik. Jadi kita susah memahami ya. I love you. Apa artinya mas? Saya mencintaimu. Bukan itu. Yang paling tahu tentang tafsir I love you orang Inggris. Mas bukan orang Inggris. Halo, good morning. Selamat pagi. Apa artinya mas? Selamat pagi. Bukan, itu tafsiran mas. Yang paling tahu tentang good morning itu orang Inggris. Wah, jadi kacau nanti kehidupan itu. Ini Anda nggak bisa komunikasi itu. Jadi karena semuanya serba penafsiran, semua serba bebas gitu kan. Jadi yang sastra Inggris nggak laku, yang sastra Arab nggak laku, sastra Indonesia nggak laku, tidak ada kamus besar bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bebas tafsir. Jelas sampai sini? Wah, pokoknya ujung-ujungnya jadi pada bingung lah gitu ya. Sampai subuh juga, Masya Allah ini jadi persoalan serius. Karena semua yang dimulai dari nafsu itu ujung-ujungnya jadi persoalan. Ini persoalan, jadi bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nggak usah panjang-panjang kita bahas ya, kita akhiri di paragraf terakhir ini saja. Baik, dalam ilmu sastra, Mas F, senior saya di satu universitas, gitu kan? Ada namanya proses kreatif yang paling tahu makna puisinya TI, ya TI sendiri, bukan kita menerjemahkan seakan-akan. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi ini diantara sesuatu yang tidak tepat. Bahkan ini ada sesuatu yang menurut saya tidak sopan dia. Ya. Kalimat selanjutnya tidak sopan. Karena itu, kiai-kiai saya, guru-guru saya, ulama saya dulu ketika memaknai Al-Quran, saya ngaji. Katanya semua ilmu itu yang paling tahu Allah dan Rasul. Tapi Anda ngaji juga. Ya, ulama-ulama. Tadi Anda katakan, majlis ulama Indonesia itu tidak tahu tentang Quran. Sekarang Anda menyebut, kiai-kiai saya, guru-guru saya, ulama saya. Anda pun ngaji pada ulama. Ini aneh ini orang ini. Satu sisi menafikan majlis ulama itu kan kumpulan para ulama. Ya, dia ngaji katanya, ulama saya, kalau ulama kan bentuknya jama atau tunggal. Jama kan? Dia sendiri mengatakan yang paling tahu tentang Quran, Allah dan Rasul. Majlis ulama nggak pada tahu. Kok orang ini belajarnya ngaji sama ulama juga? Artinya ada inkonsistensi dalam pemikirannya. Ini sedang bingung biasanya. Jadi kalau sudah semakin tinggi, alirannya semakin kencang, konslet. Ya, biasanya dulu. Ya, agak-agak lain biasanya. Baik ya. Ya, ini bahaya. Ya. Jadi gelap. Kalau konsep kan gelap. Ya, gelap zulumat. Yukhrijuhu minadh dhulumati ila nur. Itu harus segera mendekat kepada Allah karena hanya Allah yang bisa mengeluarkan dari kegelapan menjadi terang. Quran surah kedua ayat 257. Posisi paling kanan sebelah atas. Allahu waliyyul ladzina amanu. Yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Ini semakin gelap nih. Harus kita tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mengklaim dirinya paling benar. Ya wajar, semua ulama enggak ada yang begitu. Kalau begitu namanya sombong. Sudah kita bahas kan? Tawadhu, dekat dengan Allah, selalu ditutup dengan kalimat wallahu a'lam bi muradi, bahwa Allah lah sesungguhnya yang paling tahu tentang maknanya, bukan orang lain. Jelas itu enggak usah dipertanyakan. Tapi mereka menerangkan ini maksudnya itu, tapi yang paling tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini petunjuk yang kita amalkan. Itu kalimat ketawadhuan, bukan ingin membuat kita bebas menafsirkan lagi. Bapak Ibu sekalian, zakat itu hanya boleh disalurkan kepada 8 golongan. Allah berfirman di Quran surah 9 ayat ke-60. Begini kisahnya. Ini disebutkan. Wallahu a'lam bimuradi. Maksud wallahu a'lam bimuradi yang paling tahu Allah maksudnya bukan artinya Anda disuruh menafsirkan lagi, bukan. Semua ini atas ketetapan Allah. Allah yang paling tahu. Silakan laksanakan ini. Karena itu enggak usah ada tafsiran lagi. Jelas ya? Nah, yang terakhir karena itu kalau menjadi ulama, ini semakin meningkat lagi nih. Jadi kalau diekspresikan dengan kalimat takwa akan tawadhu, tapi ini enggak ada sifat takwanya nih, ini kemungkinan nafsu nih. Karena itu, kalau menjadi ulama,
saya tidak perlu menyerupai ya. Jadi saya nggak bisa ya, nggak bisa saya. Karena itu kalau menjadi ulama, menjadi kiai, mengutip Al-Quran, jangan hanya mengutip dengan surat Al-Quran yang terjemahan. Allahu Akbar, ulama itu jauh-jauh belajar, membahas bahasa Arab, belajar sampai menghafal Quran. Kalau sudah tahu paham isinya, paham maknanya, ngapain lagi pakai terjemahan? Mungkin Anda yang belum baca tafsir, Anda baca terjemahan. Kalau Anda paham terjemahan, jangan bawa-bawa yang lain. Masya Allah gitu kan. Terjemahan yang ada di mushaf kita itu yang kumpul banyak ulama. 8 tahun risetnya itu. 8 tahun. Baru muncul kalimat itu. Berdoa dulu, mohon dulu kepada Allah dan sebagainya. Masya Allah, itu ulama pada kumpul. Kalimat-kalimat yang Anda tafsirkan itu bukan cuma dalam bahasa Indonesia. Coba ngaji lagi kitab tafsir. Berapa kitab yang Anda punya? Berapa yang sudah Anda selesaikan? Ada nggak tafsiran seperti yang Anda sebutkan itu? Silahkan cek, nggak ada. Nggak ada. Ya, jadi kita barangkali Bapak Ibu sekalian, kesananya pasti akan semakin kacau. Jadi saya nggak perlu sebutkan lagi kalimat-kalimat setelahnya. Karena biasanya turunannya begini. Kalau nafsu naik, itu kalimatnya biasanya ya. Kacau, ngelantur, ya, kemudian kasar, kesananya sudah tidak bisa masuk logika. Ya. Bahkan nanti jangankan manusia. Maaf ya, jin, setan bisa dibawa-bawa. Kalau sudah nggak nyambung. Ya. Makanya setelahnya muncul kalimat setan gitu kan. Karena muncul. Ya. Tidak layak lah untuk dibacakan, jadi menurut saya tidak layak. Saya pun lisannya tidak bisa mengungkapkan kalimat itu, terlalu dalam. Ya, terlalu dalam. Jadi silahkan Anda lihat sendiri. Intinya apa? Intinya banyak hal yang keliru di sini. Ya. Kenapa bisa keliru? Banyak faktornya. Tapi sekarang yang paling penting bagaimana kita bersikap. Sikap pertama, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian, pertama sebetulnya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan hadirnya seperti acara tadi, kan? Itu sendiri ditampakkan kepada kita. Mana orang yang benar, mana orang bermasalah. Sekarang sudah jelas, kelihatan. Bukan cuma wajahnya, di lisannya sudah keluar. Jadi kalau Anda nanti lihat perkumpulan itu, ada orang-orang kemudian berbicara keluar dari nilai-nilai Quran, nilai-nilai hadis dengan alasan tertentu, sudah selesai. Berarti orang ini bermasalah. Itu informasi gratis yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita paham, ini yang benar, ini yang keliru. Nah sekarang kalau sudah tahu orang-orang ini bermasalah, misal, apa yang harus dilakukan? Ternyata ini yang paling indah di Quran. Tidak ada anjuran kepada kita untuk mencela. Tidak ada anjuran kepada kita untuk menyakiti, membuli, tidak ada. Yang berlaku hanya hukum Quran surah 4 ayat 140. Dan di sini berakhir kajian kita. Surah An-Nisa yang keempat ayat 140. Posisi paling kiri sebelah bawah di sudut. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ. Dan telah tetap ketentuan Allah dalam Al-Quran. Kalau disebutkan Al-Kitab, berarti bukan hanya di Quran berlaku, di kitab-kitab sebelumnya sudah berlaku. Jadi di Injil berlaku, di Taurat berlaku. Jelas ya? Hati-hati. Artinya dari dulu pun orang-orang yang ngeleweng itu sudah ada. Dan ketentuan Allah tidak berubah. Teman-teman sekalian, kalau ada kalimat di Quran telah tetap, artinya nggak bisa dirubah dengan apapun. Jelas ya? Anda tidak bisa kreasi lagi di sini. Yeah. Allah tetapkan misalnya sholat subuh 2 rakaat tetap ketentuan, nggak bisa berubah. Yeah. Anda datang berdoa dengan nangis apapun tidak akan berubah. Ya Allah, hamba dulu mengakui sering berbuat dosa dalam kehidupan hamba bertobat. Ya Allah, mengampuni hamba. Ya Allah, hamba ingin berubah. Mohon bantu untuk meningkatkan amal soleh. Izinkan besok nggak apa-apa ya Allah. Sholat subuh hamba besok 3 rakaat, nggak bisa. Tetap 2 rakaat. Jadi sesoleh apapun Anda ingin beribadah nggak bisa merubah ketentuan. Nah sekarang ada ketentuan di Quran yang nggak boleh Anda rubah. Jangan keluar dari frame ini. Apa ketentuannya? An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Kalau Anda mendengar ayat-ayat Allah diingkari, diplesetkan, ya jauh gitu kan dari makna sesungguhnya. Atau minimal wa yustahza'u biha, mengolok-olok. Ya, diolok-olok ini, olok-olok itu dan sebagainya. Apapun jenis contohnya yang tidak bisa kita lukiskan malam ini. Maka hukum Qurannya fala taqulu ma'hum, indah sekali. Allah tidak mengatakan cela dia. Bully dia, tidak ada. Yang ada indah sekali. Jangan sertai dia, jauhi. Isolasi. Tinggalkan. Ya. Taqulu dari kata qa'ada, dekat, duduk. Duduk itu sertai. Kalau dia ada acara, tinggalkan. Kalau dia punya bacaan, jauhkan. Kalau dia punya afiliasi dengan hal tertentu, jangan dipakai. Kalau dia pengacara, jangan digunakan jasanya. Kalau dia dosen, jangan digunakan jasa pengajarannya. Kalau dia politikus, jangan dipilih partainya. Tinggalkan. Kalau dia menyampaikan pendapat, jauhi. Ya. Apa
manfaat dari sini bukan untuk mengecilkan orang itu. Indah sekali kata Quran, hatta yahudhu fi haditsin ghairi. Ini cara supaya dia sadar, dengan diisolasi oleh orang dia sadar, saya menyimpang, saya harus kembali. Sampai dia tobat lagi, sampai mengerti bahwa dia keliru. Kalau dia sudah bertobat, maka maafkan, rangkul kembali. Jelas di sini? Nah, jadi teman-teman sekalian, ini informasi gratis. Lihat orang-orangnya itu, kalau orang-orang itu bermasalah cukup sudah, tinggalkan dia, jangan ikuti seminarnya, jangan baca bukunya, isolasi aja. 200 juta umat Islam di Indonesia kompak meninggalkan semua itu, mikir sendiri. Ya, partainya tinggalkan, jasanya jangan pakai macam-macam, pendapatnya jauhi. Nanti ujung-ujungnya ditinggalin juga, dia berpikir saya salah nih. Ketika tertekan baru, gitu kan? Ya, tertekan kan baru muncul. Nah, tapi kalau Anda semakin respon, atau mungkin direspon dengan cara yang tidak baik, dibully dan sebagainya, ah, innakum idzam mithluhum. Lama-lama kamu seperti itu juga. Ya. Lama-lama seperti itu juga. Tolong jangan buang-buang waktu dengan mencela ya. Energi kita terlalu tinggi untuk mencela orang lain. Maaf, sesuatu yang sudah jelas salahnya, itu jangan dicela, sama aja bohong. Ya. Maaf, sesuatu yang sudah jelas kotornya, jangan banyak dikomentari karena sudah kotor. Buang-buang energi Anda yang mahal untuk mengomentari yang jelas salahnya. Ayam diciptakan oleh Allah dengan nafsu, jadi nggak ada kecenderungan takwa. Kalau ayam berbuat salah, jangan dikomentari, emang sudah kitanya salah. Ibu sedang nyapu, Bu, dipel, bersih lantainya, ayam ke situ, buang kotoran. Dasar ayam, ya emang begitu. Ibu nggak bilang dasar pun bawaannya begitu, jadi buang-buang energi dengan berkomentar begitu. Ada orang terganggu sarafnya, kata orang gila gitu kan, lempar mangga orang. Kemudian Anda iseng mengatakan, hei gila kamu ya, emang gila. Mau diapain lagi gitu kan? Karena itu pada orang-orang seperti ini yang sudah jelas salahnya, jangan banyak dikomentari, sayang-sayang. Habis-habis pulsa, habis-habis energi dan sebagainya. Jadi uraian sekarang juga cukup sampai di sini aja. Sayang-sayang waktu kita terbuang ya. Malam Jumat ada waktu untuk tahajud, ada waktu untuk baca Quran dan sebagainya. Jadi ini hanya kerangka untuk menyampaikan satu pemikiran, sehingga jadi pegangan bagi kita semua. Baik, jelas uraiannya? Dipahami betul? Ingat, jangan meninggalkan ruangan ini kecuali kita paham semuanya ya. Jelas insya Allah? Baik, kalau sudah jelas seperti biasa, karena kita kajian-kajian Al-Quran, kajian sunnah, kita mengambil hukum Al-Quran. Al-Ma'idah, Quran surah kelima, ayat 100-101 itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang masih merasa punya iman. Iman Anda dipertaruhkan di sini. Hei orang-orang yang masih merasa punya iman. La tas'alu an asya'a intub dalakum tasukkum. Kalau uraian sudah jelas disampaikan, maka jangan banyak dipertanyakan lagi. Khawatir pertanyaan-pertanyaan itu akan menjadikan yang jelas menjadi semakin tidak jelas nantinya. Baik, jelas uraiannya? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Tidak ya, baik. Baik teman-teman sekalian dan pemirsa Fiar TV, Madanin TV, Surau TV, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kajian kita pada malam ini sedikit membahas tentang hal-hal penting dalam agama kita yang menjadi dasar pemikiran untuk menentukan yang benar atau yang salah dalam kehidupan. Berpegang teguhlah pada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tingkatkan amal soleh, jauhi maksiat. Jika Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh memperbanyak kebaikan, maka segeralah berlomba dengan para pendosa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memberikan kebaikan-kebaikan pada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.